Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome to my class with me, Sir Sapul Aritona. To continue our lesson, please check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan Pak Fabel, pelajaran matematika kelas 2. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang relasi dan fungsi. Ya, di mana relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan antara dua buah ukuran. Banyak contoh-contoh relasi, contohnya hubungan anak dengan orang tua, antara orang tua dan anak, nah, kemudian antara bilangan, kemudian antara jualan, misalnya siang menjual pecel, menjual mikiau, menjual soto dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam penyajian relasi kita mengetahui satu dengan cara diagram padang, dua pasangan urutan, tiga pasangan kartesius, diagram kartesius. Untuk lebih jelas, ya, kita lihat contoh. Pada kegiatan posyandu ada sekumpulan balita, yaitu namanya Rida, Rina, Alda, dan Nida, serta ibu-ibunya yang terdiri dari Bu Alima, Bu Susi, Bu Ningsi. Nah, diketahui Rida anak dari Bu Alima, Rina dan Alda anak dari Bu Susi, Nina anak dari Bu Ningsi. Buatlah dengan pada pasangan urutan diagram kartesius. Nah, kita jawab. Misalkan himpunan A adalah anak balita, yaitu Rida, Rina, Alda, Nina. Kemudian orang tuanya ibunya adalah Bu Alima, Bu Ningsi, Bu Susi, Bu Ningsi. Nah, kemudian kita jawab dagang pada. Ya, kita buat lingkaran, kita buat anggota A, ya, Rida, Rina, Alda, Nina, B, Alima, Susi, Ningsi. Lalu kita buat Rida ada anak Alima, kemudian Rina anak Susi, Alda juga anak Susi, Nina anak Bu Ningsi. Nah, demikianlah dengan panah dalam umuman dua umuran. Sekarang tadi kita katakan, ya, bahwa penyajian relasi dapat berubah pasangan urutan. Pasangan urutan, ya, adalah X, Y. X, Y. Kalau dikatakan nama anak dan orang tua, kita buat. Nah, kan? Rida anak Alima, Rida koma Alima, Rina anak Susi, kemudian Alda juga anak Susi, serta selanjutnya Nina anak Bu Ningsi. Ini nah diagram pada pasang urutan. Yang berikutnya yang C adalah diagram kartesius. Kita buat dulu sumbu horizontal X, yaitu sebagai anak, Y sebagai ibu. Namanya anak Rida tadi, Rina, Alda, Nina. Sedangkan ibunya Halima, Susi, dan Ningsi. Nah, si Rida kita hubungkan ke Halima. Lihat, Rida tegak lurus, baru Halima. Nih, merupakan satu nota. Kemudian Rina, Rina anak Susi. Nah, nih, kemudian Alda juga anak Susi, dan Nina, Nina kemudian anak Ningsi. Inilah diagram kartesius. Oke, nah, kita lanjutkan contoh kedua. Perhatikan ya. Diketahui himpunan P beranggotakan 1, 2, 3.
Sedangkan himpunan P anggotanya, himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, 8. Nyatakan relasi P ke Q sebagai hubungan faktor teori. Yang ditanya sama halnya diagram mana pasangan berurutan diagram kartesius. Diagram kartesius. Kita jawab ya, diagram mana P ke Q hubungannya ada faktor dari 1 faktor dari 2, 1 faktor dari juga 4, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8. Nah ini kemudian 2 adalah faktor 2, 2 2 kali 2 4, 3 2 ke 6, 2 ke 8. Ini faktornya. Yang terakhir yang 3 cuman membaginya faktornya 3. Nah ini perhatikan 1 kali 3 2 kali 3 ini ya 1 kali 3 ini 6. Oke, sekarang kita urutkan menjadi pasangan berurutan ya, yang pertama 1 ke 2, kemudian 1 ke 4, 1 ke 6, 1 ke 8. Ini hubungan 1 ke 8. Kemudian anggota yang kedua, 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 6, lanjutkan 2 ke 8. Nah selesai. Yang 3 cuma satu anggotanya, 3 ke 6. Nah ditutup kurung, ini maaf, ini ada kurung biasa. Nah ini udah enggak? Itu tetap pasangan berurutan. Ini ya, intinya pasangan berurutan adalah X, Y, 1 ke 2, 1,2. Berikutnya diagram kartesius. Ya, dan 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 6, 1 ke 8, 1,8. Kemudian yang kedua 2,2, 2,4, 2 ke 4, 2 ke 6, serta 3 ke 6. Nah ini ada diagram kartesius dan pasangan berurutan serta diagram panel. Nah sekarang untuk pertemuan kita kali ini, skup kita kedua yang di sini. Nah, kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.